بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, husnul hadyi fi akhir zamani khairun min kasirin min al-amali. Bagus petunjuk pada akhir zaman itu lebih baik daripada banyak daripada amal. Jadi kita dapat ilmu yang banyak di akhir zaman daripada beramal lebih baik. Jadi banyakin ngajinya, banyakin pengetahuan di akhir zaman lebih baik daripada banyakin amalnya. Kata Ibnu Mas'ud. Jadi kita ngaji terus saja sama guru. Kenapa bisa begini? Mungkin saya lebih percaya Ibnu Mas'ud daripada orang zaman sekarang, sekalipun kiai, sekalipun habaib, sama Ibnu Mas'ud lebih lebih benar beliau. Banyakin petunjuk, yaitu banyakin kita ngaji. Terus ngaji, banyakin ngaji, banyakin ngaji, banyakin ilmu, ilmu ngaji. Waqala, dan beliau juga berkata, Ibnu Mas'ud, antum fi zamanin, kamu pada satu zaman, khairukum fihi, sebaik-baik kamu pada zaman itu adalah al-musari'u fil umuri, segera di dalam segala perkara. Jadi cepat-cepat dalam segala perkara, jangan entar-entar. Kalau kita ada suatu apa, jangan tarantaran. Jadwal ngaji segini, segini datang. Jadwal ngajar segini, segini datang. Jangan tarantaran. Wa sayati ba'dakum zamanun yakunu khairuhum al-musabbita al-mutawakkif likasrati syubuhati. Akan datang setelah kamu oleh satu zaman, yakunu, yang adalah khairuhum, sebaik-baik mereka zaman, di zaman itu adalah al-musabbita, orang yang teguh, yang tetap pendirian, yang teguh dah ya, yang ya, mentawakufkan dirinya dekasratis subuhati, karena banyak subhat-subhat. Karena banyak subhat-subhat. Jadi kita biar teguh pendirian kita. Nanti akan ada zaman yang banyak subhat-subhat. Seperti di zaman sekarang, kita lihat ulama pada berantem, ustaz pada berantem, kiai pada berantem, habaib pada berantem. Sama kiai, sama ustaz. Udah, kita ngaji aja udah. Kita liatin aja udah. Kita ngaji aja udah. Senang kita ngaji udah, jangan banyak pikiran. Waqad sadaqa, sungguh telah benarlah
Faman lam yatasabbat, sungguh telah benarlah ia Ibnu Mas'ud. Kata Imam Ghazali komentarin perkataan beliau. Faman lam yatasabbat, maka siapa saja yang tidak tetap pendiriannya. Fi hadza zamani, di zaman ini enggak tetap. Entar ke sono, entar ke sini, enggak tetap pendiriannya. Wa wafaqa jamaahira, dan dia sepakat kepada orang banyak, padahal orang banyak itu salah. Fima hum alaihi, pada apa yang mereka ada di atasnya. Wa khadu fima khadu, dan ia masuk pada apa yang mereka jumhur masuk. Maka halaka kama halaku, ia binasa sebagaimana mereka yang banyak binasa. Jadi belum tentu yang banyak itu benar. Boleh jadi yang banyak itu salah. Kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan. Kita ngaji aja udah ngaji. Ngaji sesuai dengan ilmu, ikutin apa kata guru, dan tetap gitu aja. Terus ngaji sampai akhir umur kita. Sampai. Jangan ikutin mereka-mereka yang pada begitu-begitu, jangan ikutin. Kita belain, kita juga kagak ngerti. Kita lawan, takut salah. Yaudah kita jadi penonton aja. Kita ngaji aja udah nikmat. Aman udah. Wa qala Huzaifatu, berkata oleh Huzaifah, sahabat Nabi juga. A'jabu, aku heran. A'jabu, yang lebih heran. Min haza, dari ini adalah. Anna ma'rufakum, bahwa perbuatan ma'ruf kamu, perbuatan baik kamu al-yawma, pada hari ini, munkarun, munkaru zamanin, diingkari di zaman ini. Diingkari di zaman qad madha, yang sungguh telah berlalu. Kebaikan kamu, kebaikan kamu, sini cengat sini, depan sini. Kebaikan kamu pada hari ini diingkari di zaman yang telah lalu. Jadi kebaikan kita, kebaikan kamu sekarang ini baik nih. Dulu tuh diingkari. Aku heran sama yang begini nih. Sekarang dianggap baik. Dulu diingkari. Wa anna munkarakum al-yawma ma'rufu zamanin qad ata, dan bahwa yang diingkarkan kamu pada hari ini, sekarang hari ini diingkarkan, ma'rufu zamanin qad ata, itu perbuatan ma'ruf, perbuatan baik di zaman yang sungguh telah berlalu. Dulu amal itu baik, sekarang jelek. Ini heran, ini lebih heran lagi, kata beliau, kata Imam Ghazali, kata Huzaifah. Wa innakum la tazaluna bi khairin ma arabtumul haqqa, dan sesungguhnya kamu la tazaluna, senantiasa bi khairin, dengan kebaikan, ma arabtumul haqqa, semasa kamu mengenal kebenaran. Jadi kalau begitu benar tadi kata Ibnu Mas'ud, banyakin ilmu daripada amal di akhir zaman. Karena ini sesungguhnya kamu senantiasa dengan kebaikan semasa kamu kenal kebenaran. Jadi kalau kita kebenaran tahu, insya Allah kita akan baik terus. Makanya ngaji aja udah. Orang-orang kesana kesini kita ngaji, apalagi nggak ngapa-ngapain. Usahain ngaji. Ada urusan apa diatur aja. Kita ngaji, ngaji.
banyakin pengetahuan. Kita gali kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Wa kana al-alimu fikum ghairu mustakhaffin bihi. Dan adalah orang alim pada di antara kamu, ya, itu tidak meringan-ringankan dengannya. Orang alim di antara kamu itu enggak meringan-ringankan. Orang alim di antara kamu itu enggak meringan-ringankan, enggak menganggap sepele. Ya, guru kita umama. Udah kita ngaji aja udah, ya, cari ilmu aja biar banyak ngaji terus. Ya kita malam Jumat terus kita rawatin aja nih wiridan kita. Setiap malam Jumat kita rawatin. Jadi bukan pohonan doang yang dirawatin. Ngaji dirawatin juga. Masya Allah. Sampai akhir hayat kita. Walakad sodako, sungguh benarlah. Iya. Huzaifah. Dikomentari oleh Imam Ghazali. Sungguh benarlah Huzaifah itu. Huzaifah ini laki-laki, bukan perempuan. Sungguh benarlah Huzaifah. Fa inna aksara ma'rifati hazihil ansari munkaratun fi asli sahabati radhiyallahu anhum. Fa inna, karena sesungguhnya aksara ma'rifati hazihil ansari, kebanyakan perbuatan baik di zaman ini, perbuatan baik di zaman ini nih, munkaratun, itu diingkari, fi asri sahabati, di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah. Sekarang jadi baik, dulu jelek. Kenapa? Iz min gororil ma'rufati, karena itu termasuk tipuan kebaikan. Di zaman ini, di zaman kita. Ya, karena di antara tipuan kebaikan di zaman kita adalah, karena di antara tipuan kebaikan-kebaikan di zaman kita adalah tazinul masajid wa tanjiduha, sama nih. Ya, tanjid ini kalau ya, diartikan menyarungi bantal, maksudnya menghiasi juga. Yaitu menghiasi masjid. Karena di antara tipuan kebaikan di zaman kita adalah menghiasi masjid. Jadi kalau dulu menghiasi masjid itu diingkari. Kalau sekarang main bagus-bagusan. Sekarang main bagus-bagusan. Wa infaqul amwalil azimati fi daqaiqi imaratiha. Menginfakkan harta, membelanjakan harta yang besar, yang banyak, fi daqaiqi imaratiha, pada bangunan-bangunan yang halus. Iya, sampai beli yang bagus-bagus. Oh, dulu cakep. Kalau oh, dulu lihat orang, kalau orang dulu ke mall gimana? Cakep jelek? Jelek. Kalau sekarang biasa aja. Orang perempuan dulu kalau naik motor, dulu orang dulu cakep jelek? Jelek. Enggak dikasih naik motor orang dulu, orang perempuan. Sekarang biasa udah. Orang dulu pakai celana, celana panjang. Jelek itu. Jangan, pakai rok aja. Sekarang ya biasa lah pada. Iya. Masya Allah. Wa farsul busutir rafi'ati fi'a. Ya. Dan menghamparkan ya, permadani yang tebal padanya. Ya. Mengamparkan permadani yang tebal di masjid umpama. Sekarang udah biasa. Malah bagus lagi sekarang.
Walaqad kana yu'addu farsul bawari fil masjid bid'atun. Dan sungguh dulu, ya, dulu padahal menghamparkan permadani yang tebal di masjid itu bid'ah. Sekarang biasa. Malah bagus lagi, cakep, masya Allah. Wakilah dan dikatakan innahu min muhdatsatil hajjaj, dan dikatakan itu adalah termasuk di antara perbuatan-perbuatan baru Hajjaj As-Saqafi, ya, Hajjaj. Hajjaj ini seorang panglima ya muslim, ada baiknya, ada jeleknya. Hajjaj masa kolam Islam dahulu. Namanya selalu disebut, ada baiknya. Kontribusinya terhadap Al-Quran ada juga. Tapi catatan hitamnya ada juga. Tapi enggak usah kita bicarain yang jelek-jelek. Jadi di zaman Hajjaj itu mulai di situ permadani tebal ada di masjid. Iya. Lihat orang kalau permadannya tebal, emang buat sembahyang enak, tapi kadang dibuat tidur. Saking enaknya. Faqad kana al-awwaluna qallama yaj'aluna bainahum wa baina turabi hajizan. Sungguh dulu, orang-orang dulu qallama sedikit sekali. Qallama pakai mana? Sedikit banget. Ya ja'aluna, mereka menjadikan bainahum di antara mereka wa baina turab, dan di antara tanah hajizan, pemisah. Jadi dulu enggak ada tuh, dijadiin enggak ada pemisah. Jadi tidur di atas tanah. Tapi bukan pengertiannya kalau begitu, kok sekarang tidur di atas tanahnya, bukan begitu kan. Ini beliau ingin menggali catatan sejarah dulu tuh begitu. Baiknya sekarang dulu dianggap jelek. Jeleknya sekarang dulu dianggap bagus. Kita ambil hikmahnya aja. Jadi dulu kebanyakan orang tidur di atas tanah. Ini tasliyah juga buat yang susah, jangan sedih. Jangan sedih. Wa kadzalikal istighalu bidaqaiqil jidali wal munazarati min ajalli ulumi ahli zamani. Dan seperti ini pula sibuk dengan ya yang halus-halus ilmu debat. Mereka sibuk tuh dengan ya yang halus-halus ilmu debat wal munazarati, dan diskusi itu ya sibuk dengan ilmu debat dan diskusi yang halus-halus itu min ajalli ulumi ahli zaman ini, di antara paling agung ilmu-ilmu ahli zaman ini, zaman sekarang. Jadi kalau pinter debatnya hebat, sekarang kan begitu. Kita lihat ada kiai debatnya hebat, bagus, disorin. Satu sisi memang mesti ada yang begitu untuk menjagain akidah kita. Tapi jadi kebablasan, jadi debat mulu sekarang nih. Jadi berantem. Wa yaz'amu, dan mereka menyangka annahu min a'zamil kurubati. Ilmu debat itu dikata termasuk paling besar berdekat diri, katanya gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana dhalika minal munkarati, padahal sungguh adalah demikian itu termasuk perbuatan yang mungkar. Itu perbuatan yang mungkar. Jadi kita enggak usah debat deh. Kalau ada orang yang yakin debat, tinggal aja deh. Ngaji aja udah ngaji, buka kitab dengerin. Jangan ngebuka kitab, Pak. Jangan yang ceramah ya. Yang ceramah kadang kebanyakan nafsunya.
Oh, kitab udah dengerin. Sekali-sekali ya boleh ceramah lah. Cara maulid ada ceramahnya. Gak apa-apa. Jangan kita tiap minggu ngajinya ceramah doang. Jangan. Tiap minggu, sebulan sekali kita. Ya, tiap minggu, tiap hari kitab. Oh, acara maulid, gak apa-apa ceramah dah. Ya. Ya. Muharraman ada gak apa-apa ceramahnya. Ya. Selingan. Ya. Tapi yang sehari-hari kita, kitab. Jangan enggak ngaji. Ya. Kalau kita semangat ngaji, entar anak kita ketelur sama anak kita semangat ngaji. Wa min zalika at-talhinu fil Qur'ani wal adzani. Di antara demikian itu adalah, ini dulu nih Imam Ghazali ngomong begini. Ya. Mendendangkan, melagukan pada Al-Quran dan azan. Lihat sekarang. Orang melagukan Al-Quran sehingga apa? Sehingga ada kesalahan. Bismillahnya panjang banget. Panjang itu. Kata guru saya, Kiai Syafi'i Azami, mat ular poros. Panjangan. Jadi, tajwidnya dibawa ke lagu. Bukan lagu, dibawa ke tajwid. Jangan sampai begitu. Wal azan dan azan. Sekarang banyak banget azan model-model. Macam-macam. Wa min zalika at-ta'assufu fin nazafati. Dan di antara demikian itu adalah at-ta'assuf. Ya. Ta'assuf. Ya. Fin nazopati wal waswasatu wal wasat fin nazopati wal waswasatu fit toharati wa taqdirul asbabi al ba'idati fin najasati siyabi ma'atasahuli fi halil fi hilil at'imati wa tahrimiha ila nazaili zalika. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa min zalika at-ta'assufu fin nazafati.